Sekarang kita berada di Pandawa. Di sini Bima dan ibunya sedang bercengkerama. Nanti akan muncul Yudhistira. Bagaimana ceritanya? Arjuna sedang mendekati Drupadi. Apakah mereka nanti Bima dan juga Yudhistira akan ikut sayembara? Kita lihat aja. Jangan kemana-mana. Kita langsung aja ke TKP. Setahu saya itu Bima itu kumisnya hampir sama kayak Gatot Kaca, Bu. Iya. Bima itu kan Merkudoro. Merkudoro. Gagah perkasa. Ini malah kayak ayam nelen karet. Tapi kan aku nih Bima. Bima. Sini, tak bilangin. Ya. Tuh ada kembaranmu tuh. Ntar pulang bareng ya. Kamu tahu nggak? Ya. Yang Kulasa Dewa itu kan yang kembar anakku Pendawa Lima itu kan. Iya. Yang kembar itu Nang Kulasa Dewa. Nah, Kulasa ini Dewa. Ini malah Bima yang kembar. Eh, kalau mau nonton bilang-bilang dong. Bu. Apa? Ibu selalu ngebeda-bedain aja. Apa? Memang wajahmu sama saudaramu beda kok. Ya, tapi bukan, dari mana? Ya tapi bukan begitu dong. Jangan kelihatan banget ngebeda-bedain. Gimana sih? Ya kamu kakak tuh... saya sama adik saya selalu diikutin kemauannya. Eh, kamu tuh berlima anak satu kandang. Jadi jadi kita keturunan sapi ya di sini. Lima yang lahir dari rahim ibu itu loh, napa kandung? Iya. Ya namanya kandung. Orang tua kan kepleset juga boleh. Iya. Apa sih yang membedakan ibu itu apa? Ibu selalu. Bima, Bima, Bima. Bima, Bima suci. Apa? Orang apa yang dibedakan? Ya saya suka ngelihat sendiri apa-apa. Nih bakal ini bakal kakak saya, bakal adik saya mana? Kok saya mana? Kemarin kamu sarapan pagi, kakakmu Yudhistira pakai telur bebek. Telur bebek. Adikmu si Arjuna pakai telur ayam. Kamu telur sapi, masuk malah kurang. Kurang ibu. Enggak kurang. Enggak kurang. Telur ayam kecil. Iya. Telur bebek sedang. Sedang. Sapi kan gede. Gede. Bukan gede lagi. Kenapa? Tapi indah. Lembeknya luar biasa. Sehat loh, sapi itu makanannya rumput loh. Heh, kamu aja belum tentu makan rumput. Mau makan rumput? Nah, nurut sama ibu. Kapan lagi kamu berbakti sama orang tua? Ya berbakti sih. Baru-baru udah tak lahirin kamu. Coba kalau kamu tak simpen di sini terus gimana? Ya. Heh, gak jadi jojon kamu. Jalan, jalan sama sorry, orang. Sorry, John, sorry, John. Biasa orang tua lagi marah. Saya mah jadi orang tua nggak pernah marah. Saya itu selalu penyabar. Semua anak saya itu kalau ibu membelikan apa-apa dibagi rata. Ya emang harus begitu bagi rata ya jadi udah, keenakan. Masih kurang kamu. Enggak juga. Ya sudah kenapa protes? Ya sedikit aja protes kan nggak apa-apa. Ya enggak kawan. Jadi gitu maksudnya. Nah, lagian kamu juga gitu. Kumis nyumpel kayak gitu. Orang tua ngegerendengnya nyengkelit juga ya. Emang kamu tahu artinya nyumpel apa? Kau ngerti tahu artinya apa? Nyumpel. Apa? Artinya apa coba? Bang nyumpel aja. Mesing-mesingin amat. Mangsane kok. Kapan meneh kowe bekti karo wong tua? Bu, pokoknya saya nggak mau kayak gitu. Pokoknya mau ibu tuh
Jangan ngebeda-bedain sama saya. Said. Tuh, adikmu tuh kalau datang sungkem orang lain. Tadi dulu. Enggak, kita nih Pandawa 5. Iya. Ya kan? Dus Yudhistira, Yudhistira, Arjuna, Arjuna. Bima, Arjuna, Nakula Sadewa. Kenapa nih si Kosim? Emang lu anak siapa sih? Anak Kunti? Emang anak saya siapa namanya? Kamu tuh Arjuna kok ngomong Kosim, coy? Oh, kebalik. Yudhistira. Yudhistira. Kamu Yudhistira, kamu anak paling gede. Iya, mah. Nih iPad-nya mah agak macet mah. Tuh, coba. Macet? Iya. Terus besok-besok beli iPad yang ada oli sampingnya dong mah. iPad-nya ada oli samping. Biarin aja. Pengen kan? Oh jadi mesti dibeliin oli samping? Jangan yang diusap-usap gini lah mah. Itu tadi gimana? Yang diurut gitu tuh. Jangan diurut. Baong. Kamu udah dikatain bagong. Baong. Apa? Nakal. Oh. Baong. Dasar kumisnya seucrit. Mah, besok beliin lagi ya, Ma ya. Yang apa, Le? Yang gimana? Yang iPad kayak gini. Oh. Man, surat-suratnya yang komplit. Terus? Ada STNK-nya, PPKB-nya. Biar gak ditilang. Ya. Ayo, Jun! Jun! Mana Jun? Jun! Kayono Jun! Jun! Gak lama gak ketemu Jun! Dengar. Kita sekarang lagi cerita wayang. Ada apa nih? Cocon. Ini gara-garanya dia nih. Cerita wayang. 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 Masa wayang ada namanya Cahyono? Bener aja. Oh. Nih, dalang nih. Jadi siapa? Orang lain. Jadi siapa? Nih, saya tadi juga ditulisin sama dia nih, jadi Kosim. Wah, lu sendiri. Itu jadi siapa itu? Cahyono. Emang ada di sini? Gak ada, coy. Kangen aja sama Jojo. Jangan kangen sama gue aja dong, no. Sama dia, no. Di sini diceritakan kamu sebagai Cahyono. Arjuna. Kenapa jadi Cahyono? Lagi Arjuna pakai pici. Ya, pakai ini nih, mahkota. Cahyono. Star. 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 Ini. Kenapa ninggalin gue? Gue kira itu ninggalin gue. Ngacain cerita nih, Nang. Masa Yudhistira jadi UU? Baru saya marahin satu, muncul lagi Esther. Saya mau tanya. Ya. Ini Jakarta apa kabarnya nih? Baik. Tuh,
Tanda tangan dong. Saya nonton terus, Pak. Tanda tangan. Oh, kayak sakit encok gitu. Bagian lu. Kembali ke cerita, benang merahnya mana nih? Ayo, ayo, ganti. Arjuna. Kosim, Kosim, dibalik. Oh, iya. Balik. Aduh. Ini Mbak Yati pesek ngapain? Oh, kantor pesek, enak aja. Oh, Nunung, ayo. Beda grup. Oh iya, ayo. Ini pakai. Pakai. Bima. Nanti tangan polisi lagi, gak pakai helm. Pak, Bima. Bima, mana, Mak? Udah! Udah! Ini, oh itu yang teman. Nah, jadi kakak pakai gitu. Udah. Ini kembali ke permasalahan. Masalah apa emang? Yudhistira, ini loh. Epet. Epet, epet. Epet itu kan jenengmu, Jojon Epet. Jun, ya. Apa kabarnya, Jun? Baik. Masih main suling? Main suling, terus adu nih. Adunya. Oh, ya. Kok kamu siapa ini? Siapa? Jojon! Kalau Jojonnya jalannya gimana? Lu jangan mancing-mancing. Ayo Arjuna, di sini ngasih tahu ada sayembara, ayo. Arjuna? Iya, Bude. Ini songong nih, lama-lama songong. Kan ibu ini kenapa Bude? Bude itu ada singkatannya. Apa tuh? Ibu yang sangat kepada anak-anaknya. Oh, disambung-sambung. Oh, bohong, gak gitu, gak gitu, bohong. Aku pikir Bude itu ibu yang gede. Iya. Ibu yang sangat. Pikir-pikir juga itu, Mas. Orang kok. Berarti kamu dari ini dong, Medan. Bude, ibu yang sangat dekat. Gitu. Ya itu tadi begitu. Tar dulu. Jojon! Lu sih, jangan mancing-mancing. Mancing lah. Arjuna. Iya, Bu. Kenapa kamu datang kok tidak bawa motor, Nak? Motor tidak bisa dibawa masuk, terlalu besar, Bu. Saya ngomong boleh enggak? Ngomong apa? Emang dari tadi kamu enggak ngomong apa? Enggak, dia kayaknya ngeledek aja sama saya. Mukanya tuh memang kayak gitu, kok ngeledek gimana sih? Tapi enggak ini ngeledek, kenapa ini sih ditaruh-taruh di sini, Cik? Udah. Saya sebetulnya kesini ibu mau memberi sebuah pengumuman. Apa? Motor. Bukan, pengumuman. Pengumuman dulu lah, baru motor. Raja, siapa? Raja Dipura. Raja. Drupadi. Drupada. Memberikan sayembara bagi siapa yang bisa memenangkan lomba panahan. Akan mendapatkan putrinya. Siapa namanya? Ayu. Le. Drupadi. Anakku semuanya. Wuh. Aduh, nakal nih. Jangan berisik. Diam. Tuhan kuda. Diam. Otak lu kemana aja sih? Ini kan anak kuda. Kenapa suaranya wuuut? Salah. Iya kan itu anak kuda. Kenapa dia guk gitu? Ini emang anak kuda, tapi habis nelen anjing. Saya ikutan. Nah, ibu ini kan tidak ingin membeda-bedakan kalian sebagai anak-anak ibu. Ibu membeli iPad, kalian harus... Ini jerapah. Monyet. Kan habis menelan kucing. Oh iya. Yeah. Ya, harus dibagi rata.
sekarang kamu ikut sayembara juga. Nanti kalau kamu mendapatkan sesuatu di sana harus dibagi rata juga. Motor juga tuh. Motor dibagi motor rata. Kan cuma itu tuh. iPad dibagi rata. Nanti kalau kamu di sana ikut sayembara di kerajaan mendapatkan apapun harus dibagi rata. Bagi rata. Bagi motor rata. Lo Senin, Selasa, Rabu, ya. Ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Ibu Minggu ya. Minggu ya. Gue masih saudara kan. Motornya cuma satu. Iya, harinya doang kan. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu bawa ke bengkel, ya. Nah, okay, udah ya? Clear. Adil kalau begitu. Iya, yang penting rata kan ya. Ibu rata apaan Minggu rata. Ke bengkel. Ya, sudah. Oke, okay, deal ya. Deal. Nanti sayembara juga harus bagi rata ya. Dapat hadiahnya kita bagi rata. Deal. Yudhistira, Arjuna dan Bima akhirnya mereka mengikuti sayembara. Yo. Namun mereka akhirnya setuju kalau hadiahnya akan dibagi rata. Bagaimana kelanjutan ceritanya kan kita teruskan. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Java Live.